sampai 5,5G itu pandangan udah blur tuh. Kalau saya nggak diajarin ejasan itu yang kita nafas terus kita apa kontraksi badannya gitu. Iya. Mungkin udah pingsan gitu. Karena itu berat banget. Waktu pertama kali waktu saya terbang itu saya belum siap najinya, jadi ada beberapa saat itu saya jadi kayak diem gitu. Cengok gitu kan, jadi saya kan nggak bisa gerakin kepala saya, nggak bisa gerakin apapun gitu kan. Kata Mas Lulu itu saya sempat hilang beberapa detik. Biasanya saya ini naik pesawat cuma di bangku penumpang, tapi di film Serigala Langit, jadi pertama-tama mau ucapin dulu terima kasih untuk Pak Arnold dan yang terhormat Pak Fajar dan Mas Reka yang sudah mempercayakan saya di film Serigala Langit ini. Saya diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kokpit pesawat Hercules dan langsung duduk di tempat kaptennya. Wow.